الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الأحباء أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة وتحية أهل السلامة فأقول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian kita. Dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang ketika diberikan kematian dalam tidur nyenyaknya kemudian tidak dikembalikan arwahnya, sehingga pagi harinya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi orang-orang yang dikembalikan arwahnya mengatakan alhamdulillah. Jadi cuma dua kalimat ketika orang bangun tidur ini, ya, baik itu yang melihat atau yang dilihat. Yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur, atau dia tidak bisa mengucapkan itu tapi orang lain yang mengucapkannya dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, pagi ini Allah masih hidupkan kita. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk kita mampu kembali kepada Allah. Kesempatan di mana kita ini dimotivasi, ditabsyir, diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini Allah masih memberikan pintu taubatnya kepada kita. Maka dari itu di awal taklim kita, kita memohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mengampuni dosa ibu bapa kita. Amin. Mengampuni dosa orang-orang yang pernah mencintai kita. Amin. Dan mengampuni dosa-dosa orang yang pernah menyakiti kita. Amin. Yang pernah menzalimi kita. Amin. Yang pernah membuat kita marah dan sakit hati. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah, diberikan rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang mencintai Allah dan dicintai Allah yang berbahagia. Di dunia ini tidak ada yang memesan kepada Allah untuk terlahir. Terlahir kapan, di mana, dengan siapa? Ini kita yang hidup hari ini. Sebelumnya mungkin 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu, 100 abad yang lalu tidak pernah memesan kepada Allah untuk dihidupkan, untuk dilahirkan di mana, bersama siapa. Nah, maka dari itu karena kelahiran ini merupakan qadarullah, merupakan takdir Allah, ikhwatal iman, maka Rasulullah menjelaskan kepada kita kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir, maka sesungguhnya mereka terlahir dalam keadaan suci, bersih. Dia mau ibunya siapa, bapaknya siapa, sukunya apa, agamanya apa, di bumi mana dia dilahirkan, maka sesungguhnya dia adalah fitrah. Dia itu suci. Karena yang mentakdirkan dia untuk terlahir di mana dan kapan itu siapa? Siapa? Allah. Maka dari itu mereka adalah orang-orang yang fitrah.
bapaknya muslim, ibunya muslimah, bapaknya muslim, emaknya misalnya kafirah, non muslim, ada yang kebalik, emaknya muslimah tetapi bapaknya kafir. Atau ada di antara mereka yang memiliki ayah dan ibu yang kafir. Kafir itu artinya orang yang mengingkari akan tauhid. Kafir namanya kafaro, menolak. Orang Islam dalam bahasa Arab, orang Islam yang menolak akan agama Nasrani, kafir. Orang Islam yang menolak bahwa Isa ibnullah, bahwa Isa adalah anak Allah, adalah kafir. Seorang mukmin, seorang muslim yang menolak bahwa sesungguhnya agama Nasrani itu adalah agama yang benar, adalah kafir. Menolak dalam definisinya ikhwatal iman. Nah, jadi kafir itu bisa kepada siapa saja. Nah, bagi seorang mukmin, seorang muslim, kekafiran itu adalah bagi yang menolak akan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran tauhid dan kelahiran utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sebagai rasul. Nah, barang siapa yang mengingkari itu semuanya, maka mereka dikatakan kafir. Nah, ikhwatal iman, sekali lagi bahwa tidak ada yang memesan kita ini untuk jadi apa, di mana, bersama siapa. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada kita yang namanya akilun balighun mumayyiz. Allah berikan akal pikiran kepada kita untuk mencerna kebenaran, untuk membaca kebenaran itu ikhwatul iman. Nah, maka dari itu bagi kita hari ini, ketika kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang Allah takdirkan hari ini kita bersyahadat, maka harapannya, doanya mudah-mudahan syahadat kita, keimanan kita sampai kita akhir ajal kita dan sampai kita berada dalam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik ala hidayatik. Tapi kita tidak pernah tahu ikhwatal iman. Ada yang hari-harinya itu ke masjid, mereka bersujud kepada Allah, mereka berhaji, tahu-tahu dia murtad. Ada enggak yang begitu? Ada. Bukan hanya itu ikhwatal iman. Ada orang yang bersama Rasulullah, begitu cinta kepada Rasulullah, begitu banyak ilmunya, begitu banyak amal solehnya, begitu banyak jihad yang telah dijalankannya, tahu-tahu dia menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengakui, meyakini akan nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Bisa bayangin tuh, sahabat nabi, gurunya nabi, orang yang dekat dengan nabi, bisa bayangin, bisa murtad, bisa keluar daripada agama Islam. Apalagi kita nih, manusia biasa. Maka dari itu ikhwatal iman, berdoalah kepada Allah untuk menjadikan kita sabat. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala didik. Ya Allah, teguhkan kami untuk berada dalam agama ini. Kita berdoa ikhwatal iman, karena kita tidak pernah tahu. Saya ketika saya kuliah di hubungan internasional, saya punya satu kelas itu seorang muslimah. Tidak lama kemudian, kurang lebih sekitar 6 bulan lah, dia berkomunikasi dengan saya, "Bang Ayi, saya dengan sangat yakin sekarang ini pindah agama." Jadi dari muslimah dia kembali kepada, atau dia menganut agama lain. Saya tanya, "Kenapa kamu sampai keluar dari agama Islam?" "Saya lihat di dalam Islam itu banyak dongeng." Itu bahasa dia, "Banyak dongeng," dia bilang gitu. "Banyak kebaikan yang
bacakan, banyak kebaikan yang diajarkan, tetapi prakteknya itu hampir nol, hampir gak ada. Orang yang saya temui berbohong, menyakiti saya, menzalimi keluarga saya, menyakiti orang-orang sekitar saya dan seterusnya. Kelihatannya ini hanya dongeng. Ketika saya ini berinteraksi dengan agama tertentu yang saya anut sekarang, dia bilang itu orangnya baik, orangnya ramah, orangnya dermawan, orangnya dekat dengan Tuhannya dan seterusnya. Jadi dalam sehariannya itu dia mempraktekkan agamanya. Maka dari itu sampai hari ini saya meyakini bahwa inilah agama yang benar. Tidak banyak omong, tidak banyak dongeng, tetapi banyak praktek kebaikannya. Nah sekarang pertanyaannya, orang murtad dari agama Islam ini kira-kira itu gara-gara siapa kalau begitu? Gara-gara Islamnya atau gara-gara orang Islamnya kira-kira? Gara-gara Islam atau orang Islam? Orang Islam. Bisa bayangin ikhwat al-iman, Islam mengajarkan kepada kita contohnya begini, al-kalimatut thayyibah shadaqah, tutur kata yang baik, yang nyaman, yang ngenakin orang adalah sedekah. Diajarkan tuh dalam Islam, kalau orang baru cukur kita bilang na'iman, keren bener, wih keren, kalimat positif yang keluar. Orang pakai baju baru, subhanallah jamil, keren bener, indah bener, gitu. Artinya apa? Bikin seneng orang. Itu diajarin dalam Islam. Nah pertanyaannya, dipraktekan gak sama kita? Hari-hari ini, dalam keseharian kita, kita mempraktekan bikin seneng orang lain. Kalau itu dipraktekkan berarti kita muslim. Kalau kita tidak dipraktekkan berarti kita jauh daripada keislaman kita. Ada lagi misalnya. Wa tu'idhul adza 'ala tariqis shadaqah. Orang yang mengambil sesuatu yang membahayakan di jalan, mengambil sampah di jalan adalah sedekah. Sekarang pertanyaannya saya adalah, negara mana yang paling jorok di dunia? Negara Jepang atau negara Indonesia? Yang paling bersih di dunia itu Jepang atau Indonesia? Jepang. Jepang kan dia bukan muslim. Yang disembah aja matahari. Sekarang ini nambah, bukan matahari doang. Bola golep ada yang jadikan Tuhan. Makanya unik kalau di Jepang sekarang banyak ateis, orang yang tidak beragama. Pertanyaannya kenapa? Kalau kita ke Singapura begitu bersih ya, kalau 10 tahun yang lalu kita ke Singapura kayaknya Singapura udah keren banget, bagus, keren gitu. Tapi kalau sekarang jalan-jalan ke Jakarta, kayaknya Jakarta agak lumayan ya, Sudirman, Tamrin. Keren gak sekarang Jakarta? Keren. Dulu kalau kita masuk kereta, masya Allah, ayam, ya kan? Ada ayam, ada kambing di kereta, benar kan? Nah sekarang masuk kereta di Jakarta, di beberapa tempat atau MRT, ada nggak itu ayam di MRT? Nggak ada. Berarti sudah mulai itu keislamannya. Allahul Jamil, yuhibbul Jamal, Allah itu indah, menyukai keindahan. An-nazafatu minal iman, bahwa sesungguhnya yang namanya kebersihan itu adalah bagian cerminan ada iman. Kalau kita masuk hotel nih atau masuk mall, masuk ke WC-nya, kira-kira apa yang kita cium? Apa yang kita cium? Masuk mall, masuk hotel, kita masuk ke WC-nya, yang pertama kita cium itu apa? Bau jengkol apa bau pete? Nah sekarang masuk ke masjid, WC masjid, apa yang tercium? Sederhana. Maka dari itu ikhwatal iman, Islam itu begitu indah.
nalarnya juga bisa kita nalarkan. Makanya kenapa banyak di Amerika, di beberapa negara Eropa, hari ini orang-orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang intelek, orang-orang yang punya akal pikiran. Di Indonesia, menurut para ulama, hampir setiap hari orang murtad dari agama Islam, terutama di daerah Cianjur, Sukabumi, Garut. Itu incaran terbesar di daerah Jawa Barat itu. Cianjur, Garut, Sukabumi, itu adalah kristenisasi terbesar. Kenapa orang murtad tiap hari, ikhwata liman? Bahkan kalau kita lihat di YouTube-nya, di TV-nya, ada namanya pengajian Injil itu dengan bahasa Sunda. Pengajian-pengajian film-filmnya itu dengan bahasa Sunda. Sekarang pertanyaannya, dari ujung ke ujung orang Sunda banyak gak? Banyak. Di Semarang, kalau daerah Jawa itu. Nah, ikhwatal iman, kembali lagi kepada fitrah kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Maka dari itu, ketika kita hari ini adalah tanggal 31 Desember ya. 31 Desember sekarang. Esok adalah 1 Januari menurut perhitungan daripada tahun Masehi. Ada fenomena di mana kita ini berdebat haram enggak haram, boleh enggak boleh, kaitannya dengan ngucapin Natal, ngikutin tahun baru dan seterusnya. Masih itu dari zaman baheula sampai hari. Nah, ikhwatal iman, bagi kita seorang yang beriman itu semuanya harus terukur dengan ilmu yang diberikan oleh para ulama. Kita lihat definisinya. Natal itu apa sih? Natal itu adalah, dalam definisi terminologi daripada orang Kristen, adalah merayakan atas kelahiran Isa. Betul gak? Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya mereka ini merayakan kelahiran Isa bin Maryam, bagi kita ahlan wa sahlan, boleh saja kita mengucapkan selamat hari miladnya Isa bin Maryam, Nabiullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dirayakan, diistimewakan kelahirannya. Rasulullah itu hari apa lahirnya? Hari Senin. Rasulullah itu merayakannya, mengistimewakannya dengan berpuasa di hari kelahiran. Makanya dulu saya ketika nyantri ikhwatal iman, itu sering dirangsang, dimotivasi, supaya kamu sukses, coba deh kamu ini puasa di hari kelahirannya Nabi dan kelahiranmu. Jadi kelahiran kita, misalnya kita lahirnya hari apa misalnya? Hari Ahad misalnya. Begitu. Tapi tidak saya temukan dalam definisi-definisi literatur daripada hadis kalau kita ini misalnya puasa pada hari kelahiran kita. Tapi kalau kita puasa pada hari kelahirannya Nabi Muhammad, boleh enggak? Boleh enggak? Sunnah, bukan hanya boleh. Sunnah itu artinya apa? Dijalankan, dilakukan, dapat pahala. Tidak dilakukan, tidak apa-apa. Itu namanya sunnah. Sunnah ikhwatal iman. Jadi kembali lagi, nah yang sekarang ini ada ikhwatal iman, Natal yang dilakukan, yang dijalankan oleh umat Nasrani adalah merayakan hari kelahiran Isa ibnullah. Bisa dibedakan. Mereka merayakan Isa anak siapa? Anak Tuhan, anak Allah. Nah, pertanyaannya nih, kita ada yang beriman begitu nggak? Ada yang yakin nggak begitu? Makanya ulama sepakat, kalau itu yang dimiladkan, yang dinatalkan, ya kagak boleh.
Tapi kalau kita bilang selamat hari Natal Isa ibnu Maryam, ada ulama yang membolehkan. Karena memang kita ini, Isa itu adalah siapa? Anaknya Maryam. Dan Isa itu adalah siapa? Utusan? Utusan Allah. Bisa difahami maksudnya bedanya. Makanya kenapa berdebat, misalnya ada ulama yang membolehkan, ada orang yang tidak membolehkan, ini maksudnya. Tapi ulama sepakat kalau mengucapkan selamat terkait dengan Isa ibnullah, Isa anak Allah, nah itu yang kagak boleh. Itu kesepakatannya para ulama, walaupun ada orang-orang liberal yang membolehkannya, ya terserah mereka. Begitu ya. Nah, yang ingin kita bahas itu bukan mengucapkan atau tidak mengucapkan. Tapi yang ingin kita bahas itu adalah bisa enggak kita menjadi mukmin muslim terbaik yang lebih baik daripada orang Nasrani? Ucapan kita, pikiran kita, karya kita, amal soleh kita. Sehingga banyak orang-orang yang beriman itu karena keislaman kita. Jangan sampai ada orang-orang yang keluar daripada keislaman itu gara-gara kebrengsekan kita, na'udzubillah. Bisa bayangin kalau misalnya ada orang keluar dari agama Islam gara-gara kita ini tidak menjalankan syariat Islam. Na'udzubillah. Itu substansi daripada kita menghadapi tahun baru ini, ikhwatal iman. Kalau yang normatif bahwa sesungguhnya kita harus banyak bertaubat, banyak bermuhasabah, banyak kita optimisme, itu mah bukan hanya tahun baru. Tetapi kapanpun, dimanapun, setiap saat, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, memang kita harus membangun keyakinan kita, optimisme kita, harapan kita kepada Allah. Resolusi bagaimana kita menjadi orang yang lebih soleh, lebih bermanfaat, lebih kuat. Itu hari-hari yang harus kita komitmenkan. Jadi bukan karena ada tahun baru lalu kita seperti itu. Baik ikhwatal iman, hari ini kita akan dialog. Mungkin selama ini kita banyak satu arah begitu ya. Mumpung baru jam 5 lewat 15 nih. Takut ngantuk ini. Takut ngantuk soalnya kebon jahe merahnya kayaknya udah gak ada. Jadi kebonnya kayaknya udah jadi komplek ya. Jahe merah. Baik ikhwatal iman, mungkin Pak Haji kita akan coba dialog terkait dengan ini. Jadi sekali lagi bahwa menghadapi tahun baru ini adalah bagaimana kita meningkatkan rasa keislaman kita dalam hati, dalam pikiran, dan amal kita. Mungkin saya kutip salah satu hadis Rasulullah SAW dalam mukadimah dialog ini, man adza zimnian faqad adzani, barang siapa yang menyakiti non muslim zimni, yang dia ini damai hidup bersama kita, tidak angkat senjata. Zimnian, zimni, orang yang terikat dengan perjanjian kita sebagai sesama masyarakat. Man adza zimnian, barang siapa yang menyakiti non muslim zimni, yang hidup damai dengan kita, hidup bermasyarakat dengan kita, faqad adzani, kata Rasulullah, maka dia telah menyakitiku, kata Rasulullah. Nah pertanyaannya, tega gak kita nyakiti Rasul? Tega gak nyakiti Rasul? Masya Allah. Rasul tegasin, kalau kita nyakiti non muslim, tetangga kita, iya kan, orang berada di sekitar kita, ada yang di republik ini, lah dia kagak ngapa-ngapain. Kita lemparin pakai sendal, pakai batu, pakai bom molotov bisa aja dan seterusnya. Berarti kalau kita merujuk kepada hadis ini, dia sedang menyakiti siapa? Rasul. Maka ada orang-orang tertentu di dalam mission impossible.
ghost protocol namanya di dalam konteks perpolitikan itu. Ada ghost protocol. Jadi ada mission, ada orang-orang yang punya misi supaya umat beragama ini berantem antara satu dengan yang lain. Antar sesama umat Islam berantem, umat Islam dengan non-Muslim berantem. Emang ada orang-orang yang punya misi begitu. Dari sejak zaman baheula, zaman Fir'aun, sampai hari kiamat itu pasti ada orang begitu. Orang lagi demen, lagi damai, lagi tenang, tentram, Islam lagi naik, keislamannya, citranya lagi naik dan seterusnya. Maka dia hancurkan citra itu. Dengan cara apa? Adalah memperburuk. Atau dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh orang lain. Orang lagi di gereja, dibom misalnya. Bagi kacamata politik, mission impossible, ghost protocol, itu yang melakukan bisa siapa saja. Tetapi yang jelas yang melakukannya itu adalah pasti adalah kelompoknya, kelompok iblis. Mau dia muslim kek, bukan muslim kek, dia ini pejabat kek, bukan pejabat kek, orang biasa kek, dan seterusnya. Yang membuat strategi itu, skenario itu, dan melakukan itu semuanya adalah bagian dari kumpulan orang-orang yang ingin menghancurkan citra Islam. Begitu ikhwah. Jadi dalam politik itu banyak hal yang mereka lakukan. Dan biasanya menjelang pemilu. Saya punya guru, punya teman namanya Dr. Hidayat Nur Wahid. Itu guru saya. Dia dari S1 sampai doktornya itu adalah di Madinah Al Munawwarah dan dia doktoral bidang akidah. Coba bisa yang itu. Tapi tahun 2004 Amerika dan PBB bersepakat bahwa Al-Haramain yang dipimpin oleh Dr. Hidayat Nur Wahid adalah masuk jaringan terorisme. Coba bisa bayangin itu. Keren enggak? Cara mainnya itu menjelang pemilu 3 minggu. Makanya saya ngerti sekarang nih, kalau misalnya nih menjelang pemilu tuh ada bom di masjid, bom di gereja, bom di ini. Nah, ini ada nih pemainnya nih, pemain besarnya nih. Jadi orang-orang yang di masjid enggak usah terkecoh. Orang yang bersujud kepada Allah enggak usah terkecoh. Karena pada dasarnya Islam mengajarkan kedamaian. Coba bisa bayangin. Orang yang menyakiti non-muslim, maka dia menyakiti daripada Rasulullah, itu hadis. Umar bin Khattab ketika dia menerima kunci Al-Aqsa, mau sholat, lalu tawarkan untuk sholat di gereja Baitul Lahm itu, maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Dia melakukannya di tempat yang lain. Ketika ditanya kenapa, ya Umar kau melakukan itu, khawatir kalau aku sholat di gereja ini, maka gereja ini langsung diganti menjadi masjid. Begitu toleran coba. Itulah orang yang beriman. Itulah orang yang berilmu. Begitu ikhwatal iman. Jadi sekali lagi, kita coba kembalikan Islam ini ke sebenar-benarnya Islam supaya menjadi citra yang baik. Orang habis sholat, Pak Ji dari mana? Emang enggak lihat lu, gua ini habis sholat. Emang kayak lu nongkrong-nongkrong doang. Pertanyaannya adalah sholatnya dari Islam, ke masjidnya dari, melototin orangnya itu dari Islam bukan? Kasar kepada orang dari Islam bukan? Ah itulah ikhwatul iman. Jangan sampai. Bisa bayangin, pernah kita dengar kan, ada kisah Rasulullah itu nyuapin orang Yahudi yang buta, yang kerjaannya itu orang Yahudi. Bisa bayangin, orang Yahudi yang kerjaan orang buta itu setiap hari mencaci maki, menghina dina Rasulullah. Tapi Rasulullah kasih tuh,
Disuapin, disuapin, dengerin ocehannya. Nah, ketika wafat Rasulullah, kebiasaan sahabat salah satu Abu Bakar itu nanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, itu apa pekerjaan Rasul yang tidak bisa dilakukan orang lain, yang biasa dilakukan biar aku kerjakan?" Apa kata Aisyah? "Yang dikerjakan Rasulullah adalah menyuapin orang Yahudi yang buta, yang di sebelah sana itu." Akhirnya Abu Bakar bawa makanan, kemudian disuapin tuh Yahudi. Sama juga, nyeloteh. Lagi ngapain tuh ketika disuapin sama Abu Bakar? Ngomel abis-abisan. Nyonyornya luar biasa gitu. Abu Bakar gak kuat. Jadi, ya emosi. Kemudian Yahudi itu nanya, "Eh, kamu kayaknya bukan yang biasa nyuapin saya. Siapa gerangan engkau? Dan siapa yang gerangan yang kemarin-kemarin itu nyuapin saya?" Baru Abu Bakar ngomong, "Ini saya Abu Bakar, mertuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kemarin itu, yang kemarin-kemarin itu nyuapin engkau, itu adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari-harinya nyuapin engkau." Coba kira-kira itu Yahudi yang buta, yang ngomel hari-hari begitu, kira-kira apa di kepalanya? Ya manusiawinya keluar, belewerlah dia, menangislah. Oh, ternyata yang selama ini dicaci maki itu yang nyuapin tiap hari, yang bawain makanan, yang biasa nyuapin. Nah, sekarang pertanyaannya kita nih, katanya cinta Nabi, benar kan? Ada orang Yahudi di samping rumah kita atau ada di sekitar kita yang kerjaannya nyaci maki kita melulu, kira-kira kita apain tuh orang? Kira-kira diapain? Lah orang dia kagak ngapa-ngapain aja, kita pengen lempar aja rasanya. Pakai sendal kita, pakai batu kan, kira-kira begitu. Itulah bisikan yuwaswisu fi sudurinas. Memang begitu. Bisikan-bisikan setan itu begitu. Nah, Allah, Rasulullah, Islam mengajarkan toleransi yang begitu luar biasa. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Dirusak dengan cerminan akhlak kita yang tidak benar, atau merusak kita ikut-ikutan daripada ibadah mereka. Nah, ini dua-duanya kerusakan. Lakum dinukum. Well, jadi orang Natalan dia ikut, dia kebaktian ikut kebaktian. Kan toleransi, Pak, katanya. Gitu. Jadi lakum dinukum. Well, jadi Rasulullah kan pernah ditawarkan pada saat itu, "Gini aja deh Muhammad, biar kita akur nih, sehari kami ke masjid, sehari kamu ke tempat kami," kata orang Yahudi sama orang Nasrani itu. "Udah dah, kita akur," katanya. Kan sama-sama tuh enak, sehari menyembah Tuhanmu, sehari menyembah. Nah, makanya turunlah ayat ini, lakum didukum waliyadin, begitu. Jadi itu tuh tawaran itu sudah ada. Jadi bukan sekarang doang, tawaran itu sudah ada kepada Nabi kita. Jadi begitu komplitnya Islam, ikhwatal iman. Ya, berbahagialah bahwa fikih atau kitab toleransi dalam Islam itu paling lengkap. Fikih, kitab toleransi dalam Islam itu paling lengkap. Maka dari itu enggak ada tuh Islam radikal, Islam apalagi itu, fundamentalis tuh enggak ada. Yang ada adalah orangnya. Yang ada adalah oknumnya yang enggak paham. Paham tuh? Baik, mungkin ini Bang Haji. Silakan Bapak-Ibu sekalian yang mau ini, yang mau menambahkan. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan pengalaman juga, kaitannya dengan kita mengucapkan Natal. Ya memang di suatu organisasi, katakan organisasi saya,
itu mengucapkan Natal wajib. Kalau yang tidak mengucapkan Natal, kalau yang punya jabatan bisa turun ataupun bisa dikucilkan oleh pimpinan. Tetapi katakan saya mengucapkan Natal itu hanya lipstick saja, hanya pura-pura, dalam artian hanya dalam tata bahasa saja, dalam pergaulan. Saya niat apa yang tadi disampaikan dalam Ustaz, misalnya saya mengucapkan Natal ini dengan menyambut kelahiran Nabi, atau hanya untuk menyenangkan pimpinan saya saja. Itu yang pertama. Yang kedua juga, dia biasanya gitu sering mengadakan open house. Itu apabila salah satu bawahannya tidak datang pada saat open house, itu juga sama, akan dikucilkan, kemungkinan juga akan di absen gitu. Itu bagaimana seperti itu? Baik, jazakallah khair. Ya, fenomena baik itu misalnya di mayoritas negara muslim atau di wilayah muslim atau minoritas. Di negara Kuwait, saya dulu 6 tahun di negara Kuwait. Orang Kuwaitnya itu ketika 93 sampai 99 saya di negara Kuwait, orang Kuwait aslinya itu kan cuma 300 ribuan. Berarti berapa kecamatan di sini? Jakarta Selatan kali ya. Itu orang Kuwait asli itu. Nah, kok ada kurang lebih sekitar 2 juta di Kuwait itu manusia? Siapakah mereka? Ya kan mereka pasti ada agamanya kan? Nah, orang Kuwait mayoritas memang beragama Islam, hampir 100%. Nah, siapakah sisanya? Sisanya itu adalah orang Filipina, orang India, orang Bangladesh. Yang mayoritas mereka adalah agamanya non-muslim, terutama orang Filipin. Orang Kuwait itu punya pembantu satu rumah itu bisa 7, bisa 12 orang. Jadi kalau misalnya di rumah dia itu ada 4 orang, pembantunya bisa 2 kali lipat. Nah, bagaimana orang Kuwait, orang-orang Arab ini menata orang-orang yang non-muslim ini kan? Kira-kira begitu. Maka mereka diberikan kebebasan untuk beragama. Orang-orang yang baik, orang Kuwait, itu memperlihatkan akhlaknya dan seterusnya luar biasa. Nah, bagaimana dengan yang mayoritas non-muslim? Kayak di Amerika, di Australia, di Prancis, Jerman, dan seterusnya. Itu kan mayoritas non-muslim. Ini ada orang Islam. Nah, orang Islam yang berada dalam tanda kutip bekerja dengan mereka dan seterusnya, bagi orang-orang Nasrani yang punya apa namanya intelektual yang bagus, kemudian dia memiliki pemahaman yang bagus terhadap agamanya, ini dia memiliki kebebasan yang luar biasa kepada karyawannya, mitranya dan seterusnya. Lakum dinukum waliyadin itu terjadi. Nah, di Indonesia bagaimana? Khususnya di skup di organisasi misalnya. Apakah misalnya kita ini punya sekolah, kita punya kampus atau punya ini dan seterusnya, berada di dalamnya dan seterusnya, pemiliknya misalnya non muslim dan seterusnya. Maka lihat di dalam fikih muasirah, namanya fatwa-fatwa kontemporer daripada Dr. Yusuf Qardhawi, bab tasamuh, bab toleransi. Maka kita akan melihat ketika misalnya orang Nasrani memberikan salam kepada kita, suka gak dia ngasih salam sama kita? Assalamualaikum Pak Haji, ya kan? Benar gak? Maka para ulama mengatakan wa'alaikum, wa'ala, wa'alaikum. Jangan dirubah mimik kita dengan mimik kebencian, tapi justru kegembiraan dan seterusnya. Cuman ucapannya tidak panjang, wa'ala, wa'alaikum gitu. Ini ada SOP-nya, ada koridornya dalam Islam. Bukan semerta-merta kita bikin sendiri, bukan. Nah, kemudian tadi misalnya kita mengucapkan Natal dan seterusnya. Makanya ulama tadi kan kebagi kepada dua. Yang pertama itu adalah kita meniatkan ucapan Natal itu. Natal itu kan tadi memperingati hari kelahiran. Yang kita peringati, yang kita ucapkan adalah kita mengucapkan hari kelahiran Isa bin
Maria. Udah kita imani, kita yakini itu. Gak usah dirubah nih hatinya, ucapan kita, dan seterusnya. Masalah dia mengimani bahwa sesungguhnya dia ini adalah Isa ibnullah, nah itu urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah dan seterusnya. Nah itulah toleransi. Lah bagaimana kalau ada open house dan seterusnya? Pertanyaannya, kalau dia, kalau kita lagi lebaran, dia datang enggak kalau teman kita? Datang enggak? Kalau kita nikahan atau anak kita ya ada hajatan dan seterusnya, kalau kita undang, dia datang apa enggak? Itulah yang disebut dengan muamalah ijtimaiyah dalam fikih kontemporer, dalam fikih muasirah itu. Itulah yang dibolehkan di tasamuh. Itu yang dibolehkan karena itu aktivitas sosial, aktivitas kemasyarakatan, bukan aktivitas ubudiyah. Ustaz, lah kan dia ada nyanyi-nyanyi. Lagi open house ada nyanyi-nyanyi. Pertanyaannya kita nih, kalau kita lagi lebaran, terus kita setel tuh ini apa namanya? Setel radio ke, setel TV ke, setel kaset dan seterusnya, suka ada selawatan enggak? Ada selawatan enggak? Pertanyaannya selawatan kita merubah akidah dia enggak? Misalnya yang datang ke tempat kita lagi nikahan, kita lagi hajatan, kita setel nasyid, kita setel selawat dan seterusnya, dia datang, langsung jadi muslim enggak dia? Enggak. Nah, kita ketika datang lalu ada nyanyi-nyanyi dia dan memang kehidupannya begitu. Lagi enggak ada hajatan aja dia juga nyanyi-nyanyi biasa. Misalnya dia lagi, misalnya lagi makan. Dia ada prosesi ibadah enggak? Orang non muslim, misalnya orang Nasrani, sebelum makan dia ada prosesi ibadah enggak? Ya ada. Kita sebelum makan ada prosesi ibadah enggak? Ngapain kita kalau lagi mau makan? Pertama kita cuci tangan. Itu kan prosesi kita kan? Habis cuci tangan, kemudian kita baca doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Itu kan prosesi ibadah kita. Lah kita diajak makan satu meja sama orang Nasrani misalnya, dia melakukan prosesi ini, wahai sahabatku ini dan seterusnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Yesus, ya kan, sang penyelamat, juru selamat, bla 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 bla, begitu dia mengadakan prosesi itu dan seterusnya. Kita ada di meja itu dan seterusnya. Lah yang kita lakukan apa? Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itulah yang disebut dengan tidak mencampur adukan. Bukan kita langsung ini sahabat kita semuanya nih, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha dan seterusnya, kita nih misalnya di jajaran manajemen, direksi dan seterusnya. Lah gara-gara dia cuman bilang marilah sebelum kita makan kita sama-sama misalnya berdoa kepada sang juru selamat Yesus Kristus. Lah kita gebrak meja, kita keluar dan seterusnya. Bukan itu. Bisa dipahami maksud saya. Nah itulah yang dilakukan oleh muslim-muslim kita yang ada di Amerika, yang ada di Australia. Ditunjukkan akhlak baiknya, kejujurannya, dedikasinya, kompetensinya. Sehingga tuh yang satu meja ini, dari serat misalnya 90% itu non-muslim, ketika dia berada 5 tahun berada dalam perusahaan itu, Masya Allah, non-muslimnya berkurang menjadi 50%. Kenapa? Sisanya sudah menjadi muslim. Ada di Indonesia, dia pimpinan muslim. Mayoritas di meja itu mayoritas muslim. Apa yang terjadi? Ada beberapa Nasrani di pimpinan itu dan seterusnya. 5 tahun kemudian banyak yang masuk Nasrani. Kira-kira apa yang salah? Kira-kira apa yang salah, Pak? Sikap, akhlak. Maka dari itu apa? Kata Rasulullah, innama buitsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini, ikhwatal iman,
aku diutus ke muka bumi ini apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ikut alim. Pola perilaku kita, pola pikir kita, pola kata-kata kita. Nah ini yang harus kita jaga. Ini PR buat kita. Di awal tahun ini, mudah-mudahan justru ketika non-muslim ngelihat kita ini adalah melihat muslim yang jujur, yang baik, yang luar biasa kemuliaan, kebaikannya dan bukan sebaliknya. Tukang bohong, tukang nyakitin, tukang apalagi nipu, pukal malak dan seterusnya. Nah ini nauzubillah, dan itu dijadikan sebagai isu internasional, terutama tadi ketika lagi adem-adem, tahu-tahu dikirim bom panci, bom cangkul, bom katel, bom apa, pokoknya macam-macam udah dibikin apa aja, pokoknya jadi judulnya apa? Oh iya benar ya, Islam itu radikal, Islam itu teroris dan seterusnya. Begitu. Jadi kembali lagi kepada Pak Haji Mahfud, bahwa Islam itu punya koridor-koridor di dalam kita berinteraksi. Ya, salah satunya adalah kita bisa baca dalam fikih al-mu'asirah. Ya, fikih al-mu'asirah itu artinya fikih kontemporer. Ya, fikih kontemporer. Di Saudi hari ini dia bermitra dengan berbagai macam perusahaan di dunia. Ini Saudi. Kita lihat mallnya sekarang, hampir di seluruh Saudi itu hiasannya itu adalah menyambut Natalan. Tahun 2017. Ya, 2017 ketika saya ke Saudi, ya. Juga sama kalau kita lihat itu 2017, berarti kan udah agak lama. Di samping Ka'bah itu ada namanya Mall Zamzam ya. Yang paling gede itu. Yang ada jam paling gede itu di samping Ka'bah. Kita masuk ke dalamnya dari lantai 1 sampai dengan lantai 6 itu jadi mall, kurang lebih jadi mall. Apa isinya? Tahu gak apa isinya? Persis sama dengan apa yang kita temukan di Gandaria City, di Senayan City, di Senayan Park. Itu sama. Isinya sama. Starbucks-nya, Kentucky Fried Chicken-nya, apalagi tuh Hana Masa-nya, pokoknya semua pakaian-pakaian itu. Ada Lee, Levi's, apalagi semua yang branded, semuanya ada di situ. Itu di samping Ka'bah. Bukan hanya di Mekah, itu di samping Ka'bah, masih sekitar Ka'bah itu. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini begitu dahsyatnya begitu, ya pola pikirnya dan seterusnya. Jadi kalau lihat positifnya adalah mereka ingin mendekatkan kepada keislaman. Jadi orang yang biasa misalnya berinteraksi, yang tidak pernah dengar azan, yang tidak pernah dengar Quran dan seterusnya, gara-gara dia itu berinteraksi dengan wilayah seperti itu, menjadi hari-harinya dia mendengar azan, mendengar Quran dan seterusnya. Ini terjadi kemarin ketika Piala Dunia, ya. Banyak teman-teman saya. Jadi tahun 2018 akhir saya ke Qatar. Ketemu dengan panitia ini, panitia bola dunia ini, ya. Dengan Kadin waktu itu. Jadi ada hal-hal yang dikerjakan. Jadi konstruksi peradaban yang dibangun di Qatar ini bukan hanya peradaban bola, bukan. Tetapi dia membangun konstruksi peradaban dakwah berbasis digital. Jadi kitab berbasis digital, ceramah berbasis digital, barcode ditempel di hotel-hotel dan seterusnya keluar. Semua hadis-hadis Rasulullah, Al-Quran dengan semua terjemahannya, dengan semua bahasa di dunia. Coba bisa ya. Jadi dakwahnya itu adalah berbasis digital. Jadi orang Spanyol misalnya mau tahu Islam, tinggal ditempelkan aja handphonenya ke barcode itu. Krek begitu, dipencet di situ bahasanya Spanyol misalnya.
Prancis misalnya, atau misalnya Korea begitu, dan suruh keluar semuanya, mau tak tahu tentang apa, tentang hadis apa, tentang apa, semuanya ada di situ. Subhanallah. Itu dakwah. Dan itu bukan di emperan-emperan, ditaruh barcode-barcode itu, tapi hampir setiap hotel, setiap kamar itu sudah ada barcode-barcode itu. Itulah yang disebut dengan dakwah, ikhwah. Sehingga yang terjadi fakta hari ini, setiap hari dalam kontestasi bola di Qatar itu, teman-teman semuanya, lebih dari 1000 orang setiap hari masuk Islam, bisa bayangin tuh. Setiap hari lebih dari 1000 orang masuk Islam di Qatar. Dan seburuk-buruknya orang Arab, ikhwatal iman, sejahiliah-jahilnya orang Arab, kalau ada tamu, dijamu sama dia. Pernah enggak ke Madinah itu bulan Ramadan? Amin, mudah-mudahan. Kalau kita dimasuk ke komplek Madinah Munawwarah, khususnya pada bulan Ramadan, ikhwah, dari mulai kita di gerbang-gerbang itu, orang udah ada yang nyambut kita, narik tangan kita, bernegosiasi dan merayu kita untuk duduk di tempat dia untuk makan. Coba bisa bayangin, dirayu, makanan saya paling enak, makanan saya insya Allah paling lezat, pokoknya dielus kita di ini, dipeluk sama dia. Sampai kita ini mau untuk duduk di situ, udah dapat satu, cari lagi yang lain. Coba bisa bayangin, pengen orang lain makan makanan dia. Itu kira-kira bagus apa enggak? Kalau Ramadan kira-kira di masjid-masjid kita nih, di masjid-masjid di sekitar kita nih, kan Indonesia is the big Muslim country, the beauty country, the biggest Muslim country, kan itu yang terkenal kan, negara Muslim terbesar, kita ini negara indah, negara yang mayoritas Muslim dan seterusnya. Ini kalau masuk Ramadan nih, orang berebut, kira-kira berebut ngasih makan atau cari makan? Nah, yang terjadi adalah orang ngantri berebut cari makan. Kita pengen suatu hari, suatu saat, orang berebut ngasih makan. Itu yang saya rasakan. Kenapa saya nangis sama anak saya ketika 212? Di sini ada yang ikut gak? 212. Mau isu orang kaya apa kek, mau diisukan apa kek, tapi saya ngerasain sendiri. Itu dari ujung jalan sampai ujung jalan, orang nawarin makan, itu gak habis-habis. Orang yang datang ke situ pasti tahu ukhuwahnya, persaudaraannya, toleran. Itu yang pengen kita ulang, bukan hanya di waktu 212, tapi setiap masjid, setiap wilayah kita. Coba bisa bayangin, gara-gara acara itu Rocky Gerung agak mulai tobat, bener kan? Ada Pige mulai agak melunak. Banyak orang-orang yang awalnya keras sekali terhadap Islam, gara-gara ngelihat fakta di lapangannya itu, gara-gara pengen ngelihat doang nih orang Islam paling radikal bawa pentungan, kan kira-kira begitu. Pas melihat begitu luar biasanya dan seterusnya, banyak orang yang tersentuh, banyak orang yang masuk Islam. Nah, kenapa kita nggak ulangi dalam skala-skala kita ini? Itulah indahnya Islam, ikhwat al iman. Kalau kita terapin, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Episode selanjutnya. Begitu, Bang Haji Mahfud. Ya, insya Allah. Ya, ahli nerakanya Allah Subhanahu. Masih dikit lagi. Fadhal, selamat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup majelis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim dengan non muslim, kalau satu keluarga, apakah itu ayahnya atau ibunya atau dia anaknya, dan sebolehkah di dalam satu lahat dan seterusnya. Begini ikhwatal iman,
hak antara muslim dengan yang lain itu kan ada tiga hak. Yang pertama itu adalah hak nasab. Ya, ibu, bapak, anak, itu hak nasab. Hak keluarga dan seterusnya. Dan kata Rasulullah, sebaik-baiknya muslim adalah yang baik terhadap keluarganya. Sebaik-baiknya muslim yang paling baik terhadap keluarganya. Dia baik terhadap tetangga, baik terhadap orang lain. Keluarganya berantem melulu sama keluarganya. Maka tidak termasuk kategori ini. Makanya kalau kita ini punya uang, punya sedekah, punya ini dan seterusnya, utamakan siapa? Utamakan siapa? Keluarga. Oke, ya, itu satu firm, satu tuh. Dia muslim ke, non muslim ke, apa? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya Abu Thalib sampai akhir wafatnya itu agamanya non muslim. Dia tidak memeluk Islam. Tapi lihat muamalah Rasul kepada pamannya luar biasa. Bagaimana muamalah pamannya kepada Rasul? Begitu dahsyatnya, luar biasa. Ini kan cerminan namanya toleransi dalam satu keluarga nih, udah ada nabi nih nyontoin gitu. Yang kedua adalah hak apa? Hak bertetangga. Mau muslim kek, gak muslim dan seterusnya. Ini ada hak tetangga. Ada hak tetangga. Nah, yang ketiga adalah hak sesama muslim. Hak sesama muslim. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, boleh gak di dalam satu liang lahat dan seterusnya? Nah, ada haknya, ada kewajibannya. Hak daripada seorang anak atau seorang ayah kepada anaknya dan seterusnya, pertama adalah menjadi cerminan hidayah, pembawa daripada kemuliaan Islam, berbuat baik, mencerminkan Islam dan seterusnya. Nah, ketika beliau wafat, ayah kita atau ibu kita, nah, misalnya adalah dalam keadaan belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi dengan Abu Thalib pamannya Rasulullah yang membela Rasul tapi dia tidak masuk Islam. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tetap bermuamalah sebagaimana manusia biasa, dikuburkan ya secara layak dan seterusnya, tetapi tidak bersama orang-orang yang beriman. Apalagi satu liang lahat. Saking cintanya Nabi, bisa saking cintanya ini dan seterusnya, maka di satu liang lahatkan dengan misalnya dengan keluarganya dan seterusnya. Belum pernah ada dalam sejarah Islam seperti itu. Dan itu bukan cerminan kecintaan juga. Ya, jadi koridor kecintaan itu bukan satu liang lahat. Koridor kecintaan itu kalau sebagai seorang beriman itu adalah kita menyambung silaturahimnya, kita menyambung amal solehnya, kita menyambung kemuliaan-kemuliaan yang dilakukan oleh almarhum ini. Kan kira-kira begitu, Pak. Ya. Sesama muslim aja tidak ada dalam koridornya harus satu liang lahat. Kecuali memang dia syahid ya. Ya, dalam keadaan darurat biasanya dimasalkan begitu. Tapi biasanya kalau misalnya koridor dalam keadaan normal dan seterusnya seperti biasa. Ya, baik itu misalnya di pemakaman baki yang ada di Mekah ya ataupun yang ada di Madinah, itu semuanya normal. Satu orang satu kubur. Kira-kira begitu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi oke. Di masjid. Ya, jazakallah khair. Sikap kita kira-kira tahun baru kan saya bilang tadi. Bahwa bagi seorang mukmin yang namanya berbuat baik itu kapanpun dimanapun kan tidak terkait dengan tahun baru atau bukan tahun baru, kan hanya pergantian doang nih. Tanggal doang kan? Benar enggak? Yang bikin rame siapa sih? Yang bikin rame mallnya supaya laku. Iya kan? Bioskopnya kan supaya laku, benar enggak?
tempat wisatanya supaya laku. Ini kan bagian dari strategi financial revolution namanya. Financial revolution strategy. Jadi strategi bagaimana membangun pasar, membangun bisnis dan seterusnya. Maka ada momentum dia jadikan besar-besaran. Nah, yang bikin besar-besaran itu siapa? Ya, yang pengen punya dapat cuan kan? Nah, kita jadi korbannya, benar kan? Korbannya apa? Korban diskon. Padahal diskon mah kapan aja ada, kalau ada duitnya kan tinggal beli doang. Kan begitu. Apalagi misalnya hiasan-hiasan itu gimmick-gimmick aja. Jadi bagi kita seorang mukmin, seorang muslim biasa saja. Biasa aja mau gimana? Ustaz, kan enak berwisata, kata siapa? Macetnya yang biasanya ke puncak itu misalnya cuma 1 jam gara-gara tahun baru. Itu bisa 7 jam, 8 jam. 3 pekan yang lalu saya diundang sama salah satu petinggi Soleh Ar-Rajhi namanya. Ar-Rajhi itu salah seorang keluarga besar di Saudi yang punya wakaf, bank wakaf ya, Ar-Rajhi. Jadi kalau kita searching di Google namanya ada bank Ar-Rajhi, ada perkebunan kurma Ar-Rajhi, itu lebih dari 2 juta hektar tuh perkebunan kurmanya itu Ar-Rajhi itu. Nah, saya dipanggil, diundang, pengen makan ceritanya dia itu. Saya kebetulan ada di Kreok nih. Ya Muzaini ta'al katanya, nak kurmaan. Dan akhirnya saya berangkat tuh. Saya kira hari Senin itu, kan 3 minggu yang lalu belum ada bau-baunya tahun baru kan? Saya kira kagak macet. Masya Allah, hampir 7 jam saya. Jadi berangkat itu dari jam 7:30, kemudian balik lagi, nyampe, cuman kan makan paling juga berapa, sama ngobrol 1 jaman, langsung balik, nyampe Isya jam 9-an sini. Masya Allah. Nah sekarang apalagi tahun baru yang didesain. Didesain apa? Supaya rame, supaya kelihatan gimmicknya keren. Itu kan yang bikin tadi itu adalah decision makernya, pembuat acara itu, pembuat momentum itu. Ujung-ujungnya apa sih? Supaya hotel rame. Bener kan? Supaya jualan laku. Bener kan? Kan itu ujungnya. Villa. Lah orang masjid ikut-ikutan juga, ya kan? Kita nanti pokoknya ya akhir tahun kita nginep di puncak. Lah itu mah neraka abis sudah. Iya kan? Cari momentum-momentum lain yang orang lain tidak melakukan yang sama, kan begitu. Ana bilang sama istri, "Udah, ngapain kita ikut-ikutan? Udah. Mendingan kita nikmati hidup ini di rumah, asik ya kan?" Iya. Kalau kita mau makan, makan Emados, udah deket sekarang Emados kan? Makanan Palestina itu. Tinggal masaknya cepet banget. Cuman 2 detik. Tek tek tek. Oh, langsung. Ting tong gitu. Masak cepet amat sekarang mama. Iya kan? Ini mama hebat sekarang mah. Masaknya cepet. Apa aja makanannya, menunya, pokoknya cepet aja. Gak usah pakai gas, tinggal tek begitu, langsung tingnong gitu keluar. Udah nikmati aja di rumah apa sih? Ustaz gimana dong kalau mau jalan? Lah jalan mah jalan aja silahkan. Emang siapa yang ngelarang? Siapa yang ngelarang? Ya gak ada juga. Ustaz, waduh anak saya pengen petasan, pengen apa, mercon apa-apa dan seterusnya. Gimana itu? Bocah nangis. Iya. Nah itu edukasi kita sih sebenarnya. Edukasi. Di negara-negara maju sekarang udah gak pakai itu. Di sebagian besar ya. Di Finlandia. Di beberapa negara-negara yang edukatif. Bahkan di beberapa tempat kayak di Surabaya kan.
sekarang nggak boleh ada yang namanya petasan, ada yang namanya apa namanya itu, kembang api dan seterusnya. Kalau di Jakarta saya nggak tahu. Ya, ada nggak tuh? Ada ya. Ya sebenarnya lagi-lagi adalah yang bikin rame itu adalah decision makernya, ya kan? Para pencipta pasar, para pencipta pasar. Biasa aja, emang apa? Terus Ustadz gimana dong kalau misalnya saya bakar ikan, bakar lah bakar ikan mah kapan aja? Ya mau malam tahun baru kek, iya kan? Mau jam 1 malam kek. Lah kok jadi tahun baru, Pak Ustadz? Misalnya malam minggu lagi pas banget ya kan, mau malam minggu bakar ikan dan terusnya. Lah kalau pasnya pada saat itu yang emang kenapa? Mumpung lagi ngumpul. Kan susah banget ngumpulin bocah, ngumpulin tetangga dan seterusnya. Kalau memang ngumpul ya udah, diisi apa dong? Lah diisi makan-makan kan bikin bahagia juga. Tapi kan bukan merayakan Natalnya, bukan apa, nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Ya kan, oh, mau bakar ikan ya kapan aja, mau bakar apa tadi itu jagung ya kapan aja, begitu. Jangan diniatkan benar gitu. Kita ingin mengabdi kepada Sang Juru Selamat, makanya kita makan. Nah itu yang jadi masalah. Lah kita mah nggak ada urusan dengan Juru Selamat atau Juru yang lain. Begitu ya? Ya kan? Ya mau di masjid mau di rumah, aktivitas biasa aja. Ya. Beramal soleh ya kapan aja, nggak mesti malam tahun baru kan? Kali gitu khususin, pokoknya qiyamulail harus malam tahun baru lah kata siapa? Gitu, nggak ada khususan, biasa aja. Terakhir, ini masih ada 2 menit sebelum kita doa, cukup ya? Alhamdulillah kita bisa apa namanya, kita bisa syuruk. Ya, saya takkin kembali Bapak Ibu sekalian, taklim seperti ini lalu kita akhiri dengan sholat 2 rakaat syuruk, itu pahalanya al-hajj taman, seperti hajinya sempurna, distempel oleh Rasulullah, distempel. Makanya kita meyakini bahwa haji itu bisa dilakukan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Gimana caranya? Dengan sholat subuh di masjid, lalu kita berada dalam masjid itu, dalam zikir, dalam taklim, dalam kemuliaan, dalam kebaikan, dalam itikaf. Kemudian setelah syuruk, maka akhiri dengan 2 rakaat syuruk. Kal hajj taman, seperti haji yang sempurna. Seperti haji yang sempurna. Inilah untungnya kita. Belum punya ongkos, belum punya duit, tapi Allah berikan peluang untuk haji kapan aja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim, ya Maulana, ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha gagah dan sempurna, ampunilah dosa kami dan dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah berjasa dan mencintai kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang pernah menyakiti, menzalimi kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami dan mereka ketenangan, ketentraman, kemuliaan, kesuksesan dunia dan akhirat, ya Allah. Berikanlah kepada kami dan mereka kemudahan dalam menjemput rezekimu, ya Allah. Berikanlah kepada kami dan mereka rizki yang halal dan penuh berkah, ya Allah. Berikanlah kepada kami dan mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Memiliki anak-anak yang soleh, yang sukses, yang dermawan, ya Allah. Ya Allah yang maha gagah dan sempurna, jadikanlah kami sebagai suri tauladan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam umat berbangsa dan bernegara ini, ya Allah. Berikanlah kepada kami keistiqomahan dalam menjalankan Islam ini, ya Allah. Berikanlah inayah, hidayah, kemuliaan, keberkahan Islam dalam dada-dada kami dan kehidupan kami, ya Allah.
Ya Allah yang maha gagah dan sempurna, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu mampu bersedekah kepada siapa saja di mana saja ya Allah. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk berzakat yang sebanyak-banyaknya ya Allah. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk berhaji dan berumroh ya Allah. Dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu bermanfaat kepada orang-orang sekitar kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.